apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Lawan! Ya lawan dong. Lawan. Yang benar sekarang pulang, Bu. Pulang aja, pulang sono ya. Diawasin. Itu diawasin. Jangan sampai terulang lagi. Gini ya, Bu. Kalian ini dengan merasa alim dan merasa pintar, makanya kalian itu nggak terima dengan kekalahan kalian. Tapi kalian ini juga lupa bahwa semua paslon dari 01, 02, 03, dan 02 pun itu didampingi para ulama. Jadi bukan cuma kalian doang yang didampingi para ulama, 02 juga didampingi para ulama. Cuma di sini bedanya, kalian itu merasa lebih alim dan merasa pantas, lebih pintar. Ya, ingat, jin masuk neraka juga karena kesombongannya. Karena kesombongannya. Jadi kalian tidak mengakui kekalahan kalian. Kalian ini ribut masalah beras mahal. Dengan beras mahal, sembako mahal, BBM mahal ini, kalian jadikan alat untuk menyerang Pak Prabowo dengan kemenangannya. Pak Prabowo ini kan belum jadi presiden. Ya, belum dilantik juga. Dan belum disahkan juga kemenangannya. Artinya beliau ini belum bekerja untuk kepemerintahan di era 2024 sampai 2029. Ngapain kalian ribut beras mahal, sembako mahal buat nyerang Pak Prabowo? Salah, Bro. Mereka tuh Pak Bapak Prabowo itu belum kerja. Kalian boleh mengkritik, boleh. Bahkan mengkritik sekeras-kerasnya boleh. Tapi kalau beliau sudah jadi presiden, Pak Prabowo ini sudah jadi presiden. Ada satu lagi fenomena, masalah saya lihat ya, ibu-ibu nini-nini itu tidak bisa makan nasi, dia cuma makan daun singkong beberapa tahun atau beberapa bulan. Mungkin di semua golongan agama ya, tapi di sini saya bahasnya untuk umat muslim, karena kalian kan muslim nih. Diajarkan dan diwajibkan untuk menolong orang yang membutuhkan, kemana aja tetangganya, RT-nya, wakilnya, lurahnya. Sebelum kalian melibatkan pemerintah, harusnya kalian dulu yang deket menolong. Hah? Karena apa? Suara yang haram itu yang terdengar antara gesekan piring dan sendok ketika orang yang lapar mendengarnya. Apa kalian lupa? Tidak boleh ada orang kelaparan. Barang siapa yang lapar di kampung tersebut, maka orang kampung tersebut juga bisa mendapatkan dosa. Itu yang saya tahu ya. Saya ini orang bodoh, nggak ngerti saya agama. Yang jelas ke situlah. Kalian sok-sokan nimbah, tahu dah. Sok-sokan nimbulin orang lapar, nggak bisa makan nasi. Terus tujuannya apa? Lu tolong. Bukannya lu viralin. Yang lu viralin itu yang malu lu sendiri juga. Orang-orang setempat kemana aja gak bisa nolong. Kan diajarin dalam Islam. Kan kalian lebih pinter. Masa gua orang yang bodoh aja gua paham.